paling keras tadi. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel David Serial. Oke, ini adalah mic wireless dari Bostron yang harganya sebagai berikut. Kita buka aja teman-teman ya. Ini bisa digunakan untuk HP katanya. Ini cocok untuk kalian untuk presentasi ataupun untuk masjid, musola, imam musola, mungkin worth juga. Nih, ini receivernya seperti ini, menggunakan jack 6,5 mili mono nih ya. Kalau mono itu garisnya satu. Terus di belakang ini ada on off dan juga kabel. Ini antenanya teman-teman. Jadi karena murah, dia antenanya cuma pakai kabel aja. Terusnya di sini kita dapat lagi, ini nggak tahu namanya apa. Pokoknya ini nanti yang dicantolin di baju atau celana kalian. Terus di sini tempat nyolokin mikrofonnya. Ini ada ya, tombol on off, terus lampu indikator powernya, terus ini ada volume kecil besar. Ini ya, disenggarkan lagi. Udah, gitu aja. Dan ini kita dapat satu baterai yang pasti nggak murah, ini baterai murah. Ini baterai kotak. Oke. Sekarang kita coba rakit untuk yang ini. Ini menggunakan baterai yang ini ya, teman-teman ya. Ini cara pemasangannya cukup mudah. Untuk yang kecil ini nanti dipasangkan ke yang besar, dan yang besar ini nanti dipasangkan ke yang kecil itu. Dan untuk bukanya, nah tadi cukup ditarik ke bawah aja, yang ini sama, bukanya tarik ke bawah aja seperti ini. Ini tinggal dipasang baterai yang ini. Terus ini kita dapat mikrofon. Ini teman-teman ya, kita dapat mic-nya seperti ini. Mungkin harganya 5.000 atau 10.000 nih. Ini yang apa, ininya satu, garisnya satu. Ini enggak tahu fungsinya, yang tahu boleh komen TRS atau TRRS. Sekarang kita langsung coba. Oke teman-teman, kali ini kita coba ya. Ini udah diisi baterai, diisi baterai. Di sini kita off-kan dulu, kita colokkan. Ini yang paling mudah aja ya, cobanya di alat yang pak. Oke, kalau sudah colok, kita tinggal on-kan saja. Oke, ini sudah on. Sudah on. Sekarang kita ambil ininya. Di sini juga kalian on-kan. Ini sudah nih, kita on-kan dulu sampai lampunya nyala. Nah, itu nyala ya. Kita coba G. Sini dikerasin suaranya. Oke, sekian video review kali ini. Semoga bermanfaat ya, ini bisa dipakai untuk presentasi dan imam masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.